Mari kita mengenang sudah wafatnya pimpinan yang hari ini beberapa kali di tahun 2023 ketika kita aksi juga tidak menemui. Ini kita aksi juga tidak menemui. Mungkin satu minggu itu bisa dinas luar 1-2 kali satu minggu. Jadi 2 tahun ini kita aksi tidak ada yang menemui dari rektor yang itu. Makanya kita tutup akses pintu masuk dan pintu keluar dan kita masuk ke dalam gedung rektorat. Itu upaya dari gerakan kami, bahwasanya kami memang anak kecil, kita masih muda, tetapi kita bersama-sama untuk membangun Yayasan Kudus bisa disampaikan dan bisa diperhatikan karena itu menyangkut derajat hidup orang banyak. Berarti tabur bunga kelilingi rektorat? Karena itu kematian rektor janjinya rektor yang sudah mati, yang sudah pernah disampaikan bahwa saya tidak akan menaikkan UKT.
janji itu sudah mati. Mari kita tabur bunga melengi kampus, gedung rektorat, ini simbol sudah matinya janji rektor. Kita kalau tidak dilaksanakan satu minggu lagi, kita akan lumpuhkan 5 fakultas di UNY. Bagaimana aspirasi mahasiswa tadi kami terima, kemudian untuk ditindaklanjuti di tingkat pimpinan IAIN dan kementerian itu. Kalau kenaikannya berapa sih Pak? UKT itu bagaimana sih Pak? UKT itu setiap satu angkatan dengan program studi tertentu itu ada sistem grade mulai yang rendah, menengah, sampai yang tinggi. Ada berapa? Grade ke 5. Grade paling tinggi. Dari sisi ini, perspektifnya berbeda. Mungkin dari perspektif kementerian atau perguruan tinggi UIN IAIN STAIN se-Indonesia, grade 400 sampai 410, 4.100.000 itu ya mungkin dianggap biasa. Tapi perspektif mahasiswa mungkin ini dianggap terlalu tinggi. Ini kan besaran-besaran, ini kan perspektif. Kalau dilihat dari kampus lain, UIN atau IAIN yang lain, ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi, di atas 4.100.000. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.